Oke, kali ini saya akan membuat tutorial cara membuat tulisan atau teks pecah. Langsung saja, kita buat dokumen baru, kemudian namai filenya. Terserah teman-teman mau menamai apa, tapi untuk tutorial ini langsung saja di oke. Pertama, teman-teman buat tulisan. Terserah teman-teman mau menulis apa, tapi untuk contoh saya tulis break. Maaf, break. Oke. Dan saya akan mengganti fontnya. Saya akan menggunakan font ini karena fontnya tebal dan direkomendasikan untuk menggunakan font yang tebal. Kemudian kita menggunakan ini 2-point line. Nah, ini untuk membuat garis-garis pecahnya. Cara menggunakannya yaitu klik, tahan, geser, kemudian lepas. Berikutnya juga klik, tahan, geser, kemudian lepas. Oke. Ya, kira-kira seperti ini. Kemudian kita seleksi semua objeknya. Setelah diseleksi, kita pilih trim. Oke. Nah, kita geser tulisannya ke atas. Kemudian hapus si garis-garis yang tadi kita buat. Nah, setelah itu kita klik kanan pada objeknya, kemudian pilih ini break curve apart. Nah, akan terlihat garis yang memotong tulisan ini. Nah, tuh. Kemudian kita langsung saja geser-geser garisnya seperti ini. Ini. Nah, maaf, seperti ini saja. Kemudian yang ini sini sini. Ya, maaf. Nah, seperti ini hasilnya. Oke, sekian dari tutorial kali ini. Terima kasih telah menonton video ini. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan jika ada pertanyaan, silahkan tinggalkan pesan di komentar.